Pengurus DPW LDII DIY berikan klarifikasi soal aksi demo warga Tegal Balong. Beralih ke pemilikan, Sultan pastikan Malioboro Mall tidak ditutup dan tidak ada PHK. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Christian Aditya. Inilah Seputar Jogja selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali informasi Anda malam hari ini. Jogja TV. 75 calon lurah di Bantul deklarasikan penyelenggaraan Pilurdes yang damai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Biasa. Anda kembali menyaksikan Seputar Jogja. Pemirsa, pemilihan lurah serentak di Bantul akan digelar pada 25 September mendatang.